Satreskrim Polres Klungkung kini mendalami kemungkinan adanya video porno kasus dugaan pemerkosaan terhadap KAW di gudang kayu Klungkung Kamis 21 Juli. Ini dilakukan setelah korban mengaku diancam para pelaku yang bakal menyebarkan video sebelum peristiwa itu terjadi. Kasatreskrim Polres Klungkung Ibtu Arum Wiratama mengakui penyidik masih mendalami kemungkinan adanya video porno yang dimaksud korban. Pihaknya juga belum mau membeberkan apakah video itu ada kaitannya dengan KAW sehingga merasa terancam dan akhirnya mau menuruti permintaan pelaku untuk bertemu. Ia menegaskan tim penyidik masih menggali keterangan dari sejumlah orang termasuk korban dan pihak keluarganya. Sementara ini Satreskrim Polres Klungkung telah mengamankan 4 orang pelaku yang terlibat kasus dugaan pemerkosaan ini sejak Minggu 24 Juli. Mereka masih jalani pemeriksaan intens di Mapolres Klungkung. 3 pelaku berasal dari Karangasem sedangkan seorang berasal dari Klungkung. Kasus ini mencuat setelah korban yang berasal dari salah satu desa di Karangasem mengaku diperkosa 4 pemuda di sebuah gubuk kayu Klungkung. Tim Bali Express melaporkan.